saya masih penasaran aja sama di Persik. Persik sendiri kan kota kelahiran. Jadi dari Liga 1 kemarin juga saya sendiri belum ada jam terbang buat main. Jadi untuk tahun ini saya masih pengen di Persik sendiri karena masih cari jam terbang kalau ada kesempatan lagi. Target-target di Persik itu seperti apa? Ya semaksimal mungkin buat tim Persik Kediri bisa membantu Persik di Liga 1. Ya syukur-syukur bisa cetak gol sebanyak-banyaknya kembali ke Liga 3. Mas, target di Piala Menpora ini seperti apa, Mas? Untuk Menpora sih gimana ya, yakin aja sama teman-teman yang sekarang kayak chemistry bangun lagi kan, soalnya kan ada yang baru-baru gitu. Jadi, kan gak banyak yang baru kan gak banyak ya. Iya. Jadi kan adaptasi lagi sama teman-teman. Soalnya kan lama gak bareng-bareng juga, satu tahun gak bareng sih masih. Penawaran tetap masih. Kalau penawaran ada. Saya sendiri masih kayak bingung sebenarnya waktu pertama gitu. Cuman saya ngobrol sama keluarga juga, masih pengen di sini. Mana aja? Apa? Yang nawari mana aja? Ada Sleman, terus Madura juga. Sabaya itu yang mungkin kalau yang Sabaya mungkin hanya rumor aja sebenarnya. Oh gitu. Justru Persibaya itu rumor ya. Sebenarnya yang membuat Bagas bimbang ini penawaran dari tim mana? Ya kayak belum memiliki skill. Iya, berarti terhadap skill tadi. Mungkin alasan lebih memiliki skill. Kalau itu mungkin ke pelatihnya ya. Pelatih ya, tahu. Apa pertimbangan pelatih? Siapa?